Sekarang tiba kemarin maaf ada beberapa video yang sudah sempat keluar untuk cara pemakaian mak urut, tetapi karena waktu itu mendadak tanpa persiapan, jadi ada beberapa trik yang salah gitu. Nah, sekarang saya ingin memberikan video yang benar. Nah, begini ya. Jadi kita siapkan dulu kain lap yang hangat, dicelup dengan air hangat. Kemudian Mr. P ini harus 80% dalam keadaan ereksi atau 70% keadaan ereksi. Kemudian kita balur dengan lap yang hangat itu tadi, supaya apa? Supaya pori-porinya membuka, jadi minyak mak urut ini supaya mudah untuk meresap. Ini saya misalkan, seumpama ini adalah ujung dan ini pangkal. Kita lap dulu dengan lap hangat supaya pori-porinya membesar atau membuka. Kemudian kita teteskan mak urut. Kita teteskan mak urut kira-kira 4 tetes. Kita pakai ujung jari, jempol, dan telunjuk. Nah, kita dari pangkal sini, kita tekan ke luar, ke ujung. Nah, kita tekan dulu. Kita tekan sambil kita meratakan minyaknya tersebut. Nah, kemudian kita pijit-pijit. Kita pijit-pijit dari pangkal ke luar, ke ujung, pangkal ke ujung, pangkal ke ujung sampai kira-kira 3 menit. Ya, kita seperti ini kira-kira, seperti ini. Nah, setelah itu sampai meresap semua minyaknya. Nah, mungkin begitu saya kira cukup. Terima kasih perhatiannya. Selamat sore. Assalamualaikum.